Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Yang kami hormati sesepuh, bini sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di acara perayaan HUT RI ke-78 untuk RT 03. Selamat pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan rahmat dan hidayah berupa kesehatan sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam acara peringatan HUT RI ke-78 tahun 2023. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, tak terasa sudah 78 tahun kita merdeka. Tanpa perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, kita mungkin tidak akan merasakan kemerdekaan saat ini. Sehingga kita sebagai generasi penerus untuk bisa meneruskan cita-cita para pendahulu kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil, yang ketiga doa, yang keempat pemotongan tumpeng. Baiklah, kita buka saja acara malam hari ini dengan bacaan umul kitab Alfa. Iya kana budu wa iya kana shtain itina syuratul mustaqim syuratul ladhina an'amta alihim waril mahtubi alihim walaqtallina rabbi filib. Meningkat acara yang kedua yakni pembacaan tahlil yang kali ini akan dipimpin oleh Haji Kuridin, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahu nabim amma badu. Al-Muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus para pemuda atau remaja Dukuh Gayam yang saya banggakan, bahwa pada malam hari ini kita bisa merayakan tasyakur atau malam resepsi hari ulang tahun 17 Agustus 2023 yang ke-79. Yang ke-78 ya, 78. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berwajah, bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka berdoa bersama untuk mendoakan para pahlawan, para pejuang negara Indonesia, Indonesia yang ke-78. Mudah-mudahan para proklamator 17 Agustus tahun 1945, mudah-mudahan para pahlawan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kula termasuk orang-orang yang patut diberi syafaat semuanya pada hari kiamat. Allah amin amin ya rabbal alamin. Hari paling kalau mati, kula tadi sudah diberikan mandat untuk bacaan tahlil. Sebelum bacaan tahlil kita mendoakan Ananda Sapri yang saya lihat sebelum ada gerakan untuk merayakan hari ulang tahun, dia orang yang tergesit ya, lainnya masih pada tidur,
Tapi Ananda Sapri itu sudah bisa bergerak dengan teman-temannya. Monggo kita berdoa, mudah-mudahan Ananda Sapri yang sedang kena musibah, mudah-mudahan lekas-lekas sembuh. Kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya hormati pada Ketua RW, Ketua RT, RT 03, RW 02, dan pada hadirin semuanya, mungkin tidak bisa hadir karena suatu hal, ya saya hormati karena kita juga masih punya RT dan RW, maka dari itu kita ucapkan di sini karena saya masih di bawah lingkungan RW 02. Hari Bapak yang hormati, monggo kita serangan berdoa, bacakan surat tahlil, mudah-mudahan para pahlawan kita, para suhada kita yang merebut dari penjajah, ya sampai sekarang saya diberi kedamaian, ketenangan untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari karena saya tidak pernah terganggu siapa-siapa karena merdeka. Maka dari itu kepesan pada remaja-remaja kita untuk bisa melanjutkan negara NKRI ini, itu sudah di pada pundak para remaja, para pemuda, supaya bisa mengisi kemerdekaan untuk selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi wa azwaji. Sa'ulidahul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Mahnirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع المؤمنين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات مما سئل به أمره إليه أمره إليه ونخصص الرحيم بارك الله فيكم 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 بارك Allahumma barik wa barik Allahumma rahmanan qabula ila Allah Muhammad rasulullah wa usulihi wa sya'ulillahi lamul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wa yaqullahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تثبتوا إيمانكم أبدا لا إله إلا الله حي موجود والحمد لله ولا إله إلا الله
Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa tahlil. Semoga pujian tahlil tadi mendapat pahala dan pahalanya disampaikan pada para pahlawan yang telah menolong kita. Meningkat acara yang keempat yakni pemotongan tumpeng yang kali ini akan dilakukan oleh para tokoh RT 03 beserta para pemuda Komplek Tugu Gayam. Silakan. Untuk pemotongan tumpeng pertama, Pak RT yang akan motong akan diserahkan kepada saudara ketua panitia, saudara Apri, dikarenakan saudara Apri tidak bisa menghadiri. Jadi Pak RT ada rasa kepeduliannya kepada ketua panitia yang lagi kena musibah. Ya, dikasih lauk pauk ya. Dikasih lauk pauk, kasih lauk pauk. Kasih lauk pauk ayam apa mie apa serah terima, serah terima. Untuk pengucapan Edi, tumpeng pertama dipegang, diserah. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, berdiri, berdiri, berdiri. Dikasih lauk pauk, kasih lauk pauk, kasih lauk, kasih lauk. Kasih lauk pauk, ayam, apa mie, apa enak. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Ya, diserahkan. Ah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, yang mau ikut peserta, ya. Renan masih kuning. Yang ikut peserta. Bapak-bapak, masuk.
Untuk bapak-bapak sama bersama ya. Ya. Sama telur. Tunggu ibu, mas. Ngantri kepada orang tua dulu, Enak. Merdeka. Untuk yang akan